Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف berkata musannif pengarang kitab penawar bagi hati iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala wa nafa'na bi ulumihi fi darini amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Boleh tutupkan kipas tak? Pecuk. Sampai mana semua? Dan jangan engkau, hai talib, wahai penuntut ilmu, berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram, yakni tempat yang dilarang oleh syariat, dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurat. Baik, sebelum ni kita pada minggu lepas kita telah berbincang tentang bagaimana kita nak mensyukuri nikmat tangan dan juga nikmat kaki. Di antaranya ialah dengan kita memelihara kedua-duanya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maknanya tak cukup kalau kita ni dikatakan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ni, mensyukuri nikmat tangan dan kaki, kalaulah kita sekadar gunakan nikmat tangan dan kaki ni untuk buat benda baik. Tapi juga mestilah kita jaga tangan dan kaki kita ni daripada buat benda yang tak baik. Itu bawa namanya mensyukuri nikmat. Kerana nikmat ni nikmat Allah. Maka mestilah digunakan untuk buat perkara-perkara taat dan dalam masa yang sama dipelihara daripada perkara-perkara maksiat. Jangan taat pembuat, maksiat pembuat. Itu tak kena. Sebagaimana kita sebut orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni bukan sekadar dia melakukan perkara-perkara ketaatan. Semayang, puasa, baca Quran, zikir, wirid, sedekah, keluarkan zakat. Itu semua perkara-perkara yang bertakwa, apakah perkara yang taat. Tapi dalam masa yang sama juga, takwa ni ialah meninggalkan perkara yang terlarang, perkara-perkara maksiat. Itu nama takwa. Selagi kita ni masih buat perkara yang taat,
Tapi kita tak jaga diri kita daripada perkara maksiat, maka itu namanya tidak sempurna takwa. Tapi ramai orang yang buat perkara taat, semayang dia semayang, puasa dia puasa, tapi dalam masa yang sama juga dia buat benda maksiat. Masih berjudi lagi, masih mengumpat lagi. Maka orang begini tak sempurna takwa. Tak sempurna takwa dia, tuan-tuan. Betapa ramai orang yang masih belajar ilmu, tinggi ilmu, tapi dalam masa yang sama nafsu dia pun tinggi juga. Nafsu dia pun masih lagi kuat untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Maka itu tak sempurna takwa. Kesempurnaan takwa, tuan-tuan, ialah apabila dia menjunjung dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, dan juga dalam masa yang sama dia meninggalkan segala larangan Allah. Perintah Allah ni, tuan-tuan, ada dua. Ada dua jenis perintah Allah. Dan larangan Allah ni pun ada dua jenis. Yang ni ramai orang tak perasan. Ramai orang tak perasan. Sama dia tak tahu ke, ataupun dia tak belajar ke, ataupun memang dia tahu tapi dia buat-buat tak tahu. Yang dinamakan perintah Allah ni, yang pertama ialah perintah wajib. Itu compulsory. Tak boleh tak, mesti buat. Itu perintah wajib. Semayang fardu, puasa fardu, zakat yang fardu, haji yang fardu, ini semua yang fardu-fardu. Itu perintah yang wajib. Manakala ada juga perintah yang sunat, optional, orang kata. Optional yang maknanya pilihan. Bila dibuat, maka banyaklah keuntungannya, banyaklah kelebihannya, besarlah ganjarannya. Kerana perkara-perkara yang sunat ni juga adalah perintah. Tapi perintah yang kalau ditinggalkan tidaklah berdosa. Maka orang yang bertakwa, dia akan buat dua-dua ni, tuan-tuan. Dia akan jaga yang wajib dan dia akan memperbanyakkan yang sunat. Sebab yang sunat inilah yang akan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib ni untuk kita lepaskan diri kita daripada kemurkaan Allah. Itu yang wajib. Untuk melepaskan diri kita daripada kemurkaan Allah. Maknanya kalau kita tak buat, memang Allah Ta'ala murka. Sebab itulah perkara yang wajib kalau tak dibuat, dosa besar. Semayang contohnya, semayang fardu, kita tak buat, tinggal dengan sengaja kerana sibuk contohnya. Tak apalah, tak semayang, kita qada lah kan. Ha, ini biasa pandangan orang, orang kita senang je. Kita sibuk sangat, kita jawab senang je. Apa nama ni, kita qada je lah. Tak rasa berdosa pun tinggalkan semayang. Sibuk dengan kenduri, tinggal semayang. Sibuk dengan piknik, piknik, tinggal semayang. Sibuk dengan shopping, tinggal semayang. Dengan kita tak rasa berdosa, kita kata tak apa, kita boleh qada. Sedangkan semayang fardu bila ditinggalkan tu sebesar. Ini orang kita tak rasa. Orang kita ramai, orang kita orang Melayu lah, ramai yang tak berasa pun tinggal semayang tu dosa besar. Sebab itulah makna kalau kita sekadar tinggal semayang, lepas tu kita qada, tak lepas dosa, tuan-tuan. Kita tinggal semayang, lepas tu kita kata nak qada je lah, maka dosa tinggal semayang tu dosa besar, takkan selesai.
Kalau sekadar kita qada dalam keadaan kita tidak bertaubat, sebab dosa besar kena taubat. Tak semayang ni bukan boleh kita hapuskan dosa dengan kita sedekah, tak boleh. Sedekah tu sunat. Sedekah sunat, tuan-tuan. Lepas tu kita rasa kita sedekah banyak, duit kita banyak. Orang tak ada duit memanglah sedekah sikit kan. Datang surau pagi-pagi, sedekah subuh, RM1 je. Itu orang tak ada duit. Betul tak? Ke sama je. Orang tak, yang ada duit ke, yang tak ada duit pun RM1 juga kan. Sebab dia dah bajet, RM1 cukup lah. Itu dia. Sekadar sedekah walaupun juta pun kita sedekah, tuan-tuan, berjuta-juta duit kita, maka berjuta pun kita sedekah, maka dia tak boleh cover, kita tak semayang. Walaupun satu waktu kita tinggal kan, kerana malas, kerana sengaja, dengan sengaja, lepas tu kita qada, tak boleh cover dengan sembahyang sunat, tak boleh cover dengan sedekah, tak boleh cover dengan apa namanya baca Quran kita, tak boleh cover dengan selawat kita. Walaupun kita selawat ratus-ratus ribu sekalipun, kalau tak sembahyang satu waktu, lepas tu kita qada aja sembahyang tu, tak selesai dosa tinggal sembahyang. Sebab tinggal sembahyang tu dosa-dosa besar. Bila dosa besar, maka wajib taubat. Maksud taubat ni maknanya kita menyesal dan tak nak buat lagi. Ni masalahnya hari ni tak sembahyang, tak apa, qada. Besok buat lagi. Lusa buat lagi. Minggu depan buat lagi. Berapa banyak sembahyang kita tinggal dengan niat kita nak qada dalam keadaan kita tak bertaubat. Maka ini tak betul. Sebab itulah bila kita tinggalkan perkara wajib, tuan-tuan, kita menjemput kemurkaan Allah. Kita menjemput kemurkaan Allah. Maka oleh kerana itulah orang bertakwa, dia akan jaga yang wajib-wajib ni. Dia akan jaga wajib-wajib. Dan dalam masa yang sama, dalam masa yang sama dia akan memperbanyakkan yang sunat. Sebab sunat ni lah, kat situlah kita akan dapat keuntungan. Kalaulah semayang, kalaulah perkara wajib ni modal, modal dalam bisnes, maka yang sunat-sunat tu adalah keuntungan. Itulah keuntungannya. Sebab dalam sebuah hadis qudsi, hadis qudsi ni ialah firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW dan Nabi sampaikan dengan bahasa Nabi. Itu hadis qudsi dan tak dimasukkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut tentang apa? Hadis itu menyebut tentang kalau nak dekatkan diri dengan Allah, maknanya kena jaga yang wajib dan dekatkan diri dengan Allah ialah dengan yang sunat-sunat. Sebab amalan yang sunat inilah yang akan menjadikan Allah Ta'ala cinta pada kita, Allah Ta'ala sayang pada kita. Buat benda lebih lah, ya? Buat benda lebih. Macam kita sekolah dululah. Kalau sekadar kita datang sekolah, balik sekolah, datang sekolah, balik sekolah, cikgu tak sayang kita. Tapi kalau kita dalam kelas, kita tolong angkat buku cikgu kan. Kita tolong, apa nama ni, angkat beg cikgu. Kita buat kerja lebih lah untuk cikgu, barulah cikgu pandang kita. Barulah cikgu pandang kita. Jadi itu dalam konteks, apa nama tadi, perintah Allah. Sekadar itu tak cukup dikatakan takwa. Tak cukup tuan-tuan dikatakan seorang yang bertakwa. Untuk menjadi seorang yang bertakwa yang sempurna, dia mesti melakukan, dia mestilah pula meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Perkara yang dilarang ni maknanya yang Allah Ta'ala laranglah. Sama ada perkara-perkara yang masuk dalam apa namanya dosa besar, al-kaba'ir. Al-kabair ialah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang lain daripada dosa besar.
Bila kita kata dosa lain daripada dosa tu besar, ni bukan bermakna dosa tu dosa kecil. Dosa kecil ni bukan makna dosa yang kecil kan, dalam bahasa kita kan. Kecil lah, tak apa ustaz, kecil je dosa dia. Ha, itu salah. Contoh macam contohnya dosa buka aurat kan. Orang perempuan buka aurat, orang lelaki buka aurat. Pagi elok je pergi surau, pergi masjid, lebay kan. Kopiah ada, apa, serban ada, jubah ada. Petang-petang steady je, pakai seluar kontot, jogging ke. Ha, itu contoh lah kan. Memanglah buka aurat ni tak ada dalam dosa-dosa besar. Sebab dosa, yang dikatakan dosa-dosa besar itu istilah dosa besar. Syirik pada Allah contohnya. Derhaka pada ibu bapa contohnya. Minum arak contohnya. Berzina contohnya. Itu yang masuk dalam kategori dosa besar sebab dia disebut dalam kategori dosa besar. Tapi bukanlah bermakna bila buka aurat ni dosa kecil je. Ha, kita pun sebut dosa kecil je ustaz. Ha, tuan-tuan. Dosa kecil ni bukanlah bermakna dia kecil je. Tapi dia tak masuk dalam senarai dosa besar tadi. Itu saja. Tapi dosanya pun besar juga. Dosanya pun besar. Contohnya kalau kita memperkecilkan dosa kecil, maka dia jadi besar. Kita kata, tak apa ustaz, apa namanya, buka aurat ni dosa kecil je. Nah, itu kita maknanya memperkecilkan dosa kecil, maka dia jadi besar. Dia jadi berganda besarnya. Ataupun dosa-dosa yang kita kata tak masuk dalam senarai dosa besar tapi kita lakukan secara terang-terangan contohnya. Bangga pula dengan dosa itu. Kita buat secara bangga, dengan bangga. Saya ambil gambar, selfie pula. Tengah buat maksiat, tengah buat perkara yang dikatakan istilah kita dosa kecil tapi kita bangga buat secara terang-terangan. Selfie lagi. Masuk Facebook lagi. Senyumlah tu buat benda maksiat. Buat benda maksiat boleh senyum, gembira. Ambil gambar, tunjuk pada orang. Ha, maka tu jadi besar. Sebab dia berterang-terangan. Yang ni kadang-kadangnya orang tak perasan tuan-tuan. Bukan tak perasan. Nafsu dia mengatasi daripada ilmu dia. Ini masalahnya. Jadi takwa dia mestilah juga meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena tahu apa dia larangan-larangan. Bukan sekadar tahu apa yang disuruh, kita kena tahu apa yang dilarang. Dan termasuk dalam larangan Allah ni bukan sekadar perkara-perkara yang haram. Termasuk dalam larangan Allah ini ialah perkara-perkara yang makruh, tuan-tuan. Makruh, perkara makruh ni termasuk dalam larangan. Apa makna makruh? Makruh ni maknanya tak disukai. Yang dibenci, makruhun ni maknanya tak disukai ataupun dibenci. Walaupun tak jatuh pada haram, tak jatuh pada dosa, tapi dia tak disukai. Itu yang kita kena ingat. Jadi oleh kerana itu, orang yang sebenar-benar bertakwa, dia akan memelihara diri dia. Dia akan memelihara mata dia, dia akan memelihara telinga dia, dia akan memelihara lidah dia, dia akan memelihara tangan dia, dia akan memelihara kaki dia. Daripada segala yang diharam dan juga segala yang dibenci tadi. Barulah maknanya dikatakan sempurna takwa. Dia jaga diri dia, melaksanakan seluruh perintah Allah yang fardu ataupun yang sunat-sunat dan meninggalkan segala larangan Allah sama ada yang haram ataupun yang makruh. Inilah nama orang bertakwa. Dan tambah lagi tuan-tuan, dalam bab perintah Allah
Dan larangan Allah Ta'ala ni pula ada juga perintah yang bersifat zahir yang kita nampak, dan juga ada juga yang bersifat batin yang kita tak nampak. Macam mana pula tu? Contohlah dalam bab wajib, benda yang wajib, perkara yang wajib. Antara perkara yang wajib ni ialah contohnya bersyukur. Syukur ni tuan-tuan, sifat hati, itu yang pertamanya, sifat hati. Syukur ni sifat hati yang kita tak nampak dalam hati kita. Contoh lagi, cintakan akhirat. Hubbul akhirah, cinta akhirat. Ini wajib. Mencintai akhirat ni tuan-tuan, wajib, bukan sunat. Ini kita kena ingat, cinta akhirat ni wajib, bukan sunat. Tapi semua yang bersifat hati, yang tak nampak, namun ia tetap merupakan perintah Allah. Kalau semayang kita nampak zahir, kita puasa nampak zahir, keluar zakat nampak zahir, pergi haji nampak zahir. Tapi dalam bab yang batin, yang bersifat hati ni, kita tak nampak. Tapi itu tetap perintah Allah. Perintah Allah, syukur, apa nama tadi, cintakan akhirat, ikhlas, ini semua merupakan kewajipan. Sebab itulah ikhlas, contoh tadi, kalau kita semayang tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Baca Quran tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Kita semayang tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Makna ikhlas ni wajib. Itu kena ingat tu. Jadi itu pun termasuk perintah Allah. Ada perintah yang kita nampak dan ada juga perintah yang kita tak nampak. Dua-dua ni perintah Allah. Yang dua-dua ni kita kena junjung, dua-dua ni kita kena laksanakan. Begitulah juga yang haram. Yang haram ni bukan sekadar yang kita nampak, ada juga perkara-perkara yang kita tak nampak yang kita kena tinggalkan. Contoh apa? Contoh cinta dunia. Hubbud dunia, lawan hubbul akhirah ialah hubbud dunia. Cintakan akhirat, lawannya ialah gila dunia. Ha, itu dia. Gila dunia larangan. Allah Ta'ala larang kita daripada menjadikan dunia ni sebagai kegilaan. Tuan-tuan kalau buka Al-Quran, bukalah Al-Quran. Kena rajinlah baca Al-Quran. Kalau kita baca dalam Al-Quran ni, kita cari perkataan dunia. Perkataan dunia dia, kita akan dapati perkataan dunia dalam Al-Quran ni, konotasi dia ialah bersifat negatif. Tuan-tuan tahu tak apa konotasi ni? Konotasi ni tahu tak? Konotasi ni apa? Bahasa Melayu apa konotasi? Konotasi ni ginilah. Saya beri contoh. Contoh kita sebut fanatik lah. Perkataan fanatik ni, bila sebut fanatik ni, tuan-tuan rasa apa perkataan ni? Rasa baik ke rasa tak baik? Bila sebut perkataan fanatik tu, rasa baik ke tak baik? Tak baik kan? Ha, itu nama konotasi. Dia punya apa nak kata, orang Negeri Sembilan kata jihu ni, maknanya dia punya dalam kepala kita sebut fanatik ni, maknanya kita dah terasa tu benda yang tak baik. Padahal kataan fanatik ni bukan hanya sekadar benda yang tak baik, dia juga sebenarnya boleh bawa pada benda yang baik. Contohnya katakan saya kata saya fanatik agama, salah tak? Saya seorang yang fanatik agama.
saya seorang fanatik akhirat. Sebenarnya benda tu baik, baguslah. Kan? Fanatik mana orang yang pegang teguh sebenarnya. Jadi dalam konteks bahasa tadi, saya kata dunia ni, perkataan dunia ni kalau buka Quran, kita akan dapati perkataan dunia ni dia punya, apa nama ni, dia punya gambaran ya, istilah dunia dalam Quran ni semuanya negatif. Yang negatif, yang negatif. Tak ada yang positif. Kecuali ada juga ayat, tapi tak banyak. Ya, yang bila sebut dunia tu, benda tu nampak positif. Contohnya apa? Contohnya ayat wa batari fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah Taala beri pada kamu dalam perkara akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Nampak? Nah, itu nampaklah dunia tu Allah Taala, apa nama ni, bunyi dunia tu macam baiklah. Nah, bunyi dunia tu macam positif. Tapi yang lain dunia ni kita akan dapati bersifat negatif. Nah, itu yang dikatakan konotasi. Jadi oleh kerana itulah maknanya bila dikatakan hubbud dunya, cintakan dunia ataupun gilakan dunia ni, ini benda yang dilarang sebenarnya. Menggunakan dunia itu tak dilarang, tapi bila cinta dunia, gilakan dunia, rakus pada dunia, itu dilarang. Maka kita kena tinggalkan. Tapi larangan ni bersifat apa nama ni, batin, hati. Maka perkara-perkara ini pun kita kena tinggalkan untuk menyempurnakan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Barulah sempurna takwa. Kalau sekadar kita jaga semayang, kita tak mencuri, ya, kita jaga puasa, kita tak merompak, kita tak apa nama ni, tak rasuah benda-benda yang nampak ni kan. Kita rajin baca Quran dan kita pun tak berjudi dan sebagainya, itu yang zahir. Tapi ada juga persoalan takwa ni yang melibatkan batin kita, kejiwaan kita, hati kita, yang ini yang orang tak sedar. Maka tak heranlah kita tak sedar kita ni masih belum cukup dikatakan orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan takwa ni kalau kita lihat dalam Quran, Allah Taala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nampak? Sebenar-benarnya maknanya tuan-tuan, zahir batin. Zahir batin kena takwa. Sebenar-benarnya makna yang wajib, yang taat semua kita kena junjung, yang larang, dilarang semua ditinggalkan. Baru sempurna takwa tu. Barulah sempurna ketakwaan tu. Maka samalah bila kita relatekan, kita hubungkan dengan soal apa namanya, nikmat tangan dan kaki yang kita bincang ni. Musannif kata apa tadi? Jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Maknanya ini untuk menyempurnakan syukur kita pada Allah Ta'ala. Tidak dinamakan syukur pada Allah kalau kaki yang sama kita pergi masjid, tapi kaki yang sama jugalah kita pergi tempat-tempat yang haram. Subuh kita datang masjid guna kaki tu, malam kita pergi tempat-tempat yang haram guna kaki yang sama. Kita pergi masjid dengan gunakan nikmat Allah pada kaki tu, dan tiba-tiba malam kita gunakan kaki yang sama, nikmat Allah Ta'ala yang sama, tapi untuk benda-benda yang haram. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya kita gunakan nikmat Allah, tapi gunakan nikmat untuk bermaksiat pada dia. Sepatutnya nikmat Allah kita guna, Allah Ta'ala beri kita nikmat, sepatutnya nikmat tu guna untuk taat pada dia. Tapi tiba-tiba kita gunakan nikmat Allah, dia beri pada kita, untuk buat maksiat pada dia. Ini termasuk perkara yang dikatakan zalim, tuan-tuan. Zalim kita, kita gunakan nikmat Allah, tapi guna untuk bermaksiat pada dia.
Ha, ni kena faham. Susah tuan-tuan ni. Ha, bukan senang. Ceramah takwa senang. Cakap tentang takwa senang. Nampak macam senang. Buat perkara yang disuruh, tinggal perkara yang dilarang, nampak senang. Tapi itulah sebenarnya mujahadah kita sepanjang hidup kita. Daripada kita lahir, daripada kita balik, umur kita balik, sampailah kita mati. Itulah kerja yang kita mesti lakukan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kami bukan yang paling banyak harta, bukan yang paling tinggi kedudukan dia, bukan yang paling alim, bukan yang paling bijaksana, tapi yang paling bertakwa pada Allah. Nampak tuan-tuan? Itu ukuran dia. Yang paling bertakwa. Dan juga jangan pergi kepada tempat orang yang zalim. Apa makna orang yang zalim? Melainkan kerana darurat. Orang yang zalim ni, perkataan zalim tuan-tuan, dalam bahasa Arab, dia tak sama macam zalim dalam bahasa Melayu. Banyak perkataan Arab, bila masuk lidah orang Melayu, orang Melayu guna, dia jadi berubah makna. Contoh apa? Contoh haram kan? Haram ni kalau dalam bahasa Arab, maknanya yang ditegah. Tapi kalau masuk lidah Melayu, haram jadah kau kan. Apa makna tu? Haram jadah apa makna? Saya pun tak tahu. Haram muka dia tak nampak kan? Orang Melaka kan? Haram muka dia tak nampak kat masjid. Apa makna tu? Kataan haram orang Melayu. Dia berubah makna. Fitnah contohnya. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian. Masuk lidah Melayu, penggunaan orang Melayu jadi lain. Fitnah ni jadi makna cakap tentang seseorang yang tak betul. Itu jadi fitnah. Itu dalam bahasa Melayu pula. Dia berubah. Macamlah Arab. Dia jumpa, La khabar, tak ada cerita kau ni. La khabar. La khabar tu, tak ada cerita kau ni. Tak ada khabar pun. Lama tak jumpa, la khabar, masuk lidah Melayu, orang Melaka, la habau. Ha, itu kan beza. Lain makna. Orang Melayu, la habau, lain makna kan. La habau kau. Ha, dia jadi macam apa. Ha, lainlah maknanya. Maka begitulah dengan zalim. Zalim ni tuan-tuan, maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Itu nama zalim. Wadu'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempat, maka itu zalim. Contohnya, berhukum dengan hukum yang tak sepatutnya, maka zalim. Contohnya, ambil harta yang bukan milik dia, itu zalim. Menggunakan sesuatu yang bukan dia punya, itu zalim. Tapi dalam bahasa Melayu, zalim ni, perkataan zalim tu hanya sekadar menganiaya orang. Jadi orang zalim ni, dia yang dikatakan orang yang zalim ni, mungkin dia pemerintah. Pemerintah yang zalim, raja yang zalim contohnya. Apabila contohnya dia berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, itu zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Itu dalam Quran sebut. Siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka dia zalim. Walaupun dia tahu ada hukum Allah, tiba-tiba dia tak berhukum dengan hukum Allah, itu zalim. Jadi maknanya berjalan pergi tempat orang yang jenis begini, contohnya orang yang zalim begini, dikira apa? Dikira haram, melainkan kerana darurat, kerana ada keperluan. Melainkan kerana ada keperluan yang mendesak contohnya. Kalau ikut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seseorang contohnya yang kita tahu dia ni orang yang zalim, hartanya dapat secara zalim, contohnya dia
dia mencuri. Mencuri ni zalim lah. Curi barang orang, curi duit orang, curi harta orang, tipu orang, skamer. Contoh skamer kan, skamer ni menipu, dapat harta orang secara zalim. Tiba-tiba contohnya dia nak belanja kita dengan harta dia, dan kita tahu memang dia ni tak ada kerja lain melainkan kerja zalim ni, yang kerja-kerja yang menzalimi orang, rompak dia orang, curi dia orang, buat lari duit orang dan sebagainya. Maka haram kita berjumpa dia untuk contohnya dia belanja makan-makan contohnya, sebab kita tahu harta dia harta daripada sumber yang zalim. Nampak tak? Lainlah kalau kita jumpa dia, memang orang kata ada hal yang lain. Tapi maknanya untuk menerima harta dia untuk digunakan, maka tak boleh. Samalah kalau kita tahu dia sumber harta dia daripada harta yang yang haram, pun tak boleh kita ambil harta dia. Dia nak bagi kita duit ke, dia nak bagi kita sebagainya, yang kita tahu memang dia ni tak ada sumber lain melainkan sumber yang haram, maka tak boleh kita ambil daripada dia walaupun dia beri kita. Macam kita tahu, katakan dia ni memang kaya raya sebab dia ni kaki judi contohnya. Dia kaki kaki judi. Dia jenis-jenis apa, beli-beli loteri-loteri ni kan. Dapat juta-juta, dia kaya raya kerana hasil judi. Tiba-tiba dia belanja kita. Jom kedai mamak. Kita pun okey je sebut kedai mamak kan. Kita memang pantang. Pantang dengar kedai mamak, ikut dia. Tuan-tuan, maknanya tak boleh. Sebab apa? Sumber dia daripada sumber yang haram, tak ada yang halal. Jadi kata musannif lagi, pengarang kitab lagi, pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maknanya Allah Ta'ala ni dia beri kita nikmat, bukan sekadar kita bergerak, kita diam tu pun nikmat. Gerak dan diam tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita boleh bergerak ni dengan kaki tangan kita, dan kita juga boleh diam, tak bergerak kaki tangan ni. Sebenarnya semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri. Dalam bab nikmat ni tuan-tuan, tak ada satu nikmat pun dalam dunia ni yang datang daripada lain daripada Allah. Tak ada. Semua datang daripada Allah. Ini satu keyakinan, satu akidah, kepercayaan yang mesti ada dalam diri kita. Tak ada nikmat dalam dunia ni yang datang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk dalam tauhid, keyakinan tauhid kita mengesakan Allah. Kalaulah kita kata ada nikmat yang datang daripada selain daripada Allah, maknanya kita percaya bahawa ada Tuhan lain daripada Allah. Sebab yang boleh beri nikmat hanya Tuhan. Ini kena faham ni. Sebab itulah maknanya hidup kita ni tuan-tuan, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Hakikatnya. Sama ada benda yang baik pada mata kita ataupun benda yang kelihatan tak baik pada mata kita, pada hakikatnya semua datang daripada Allah. Dia berlaku dengan takdir dan ketentuan Allah. Ada perkara yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita, kita tak tahu. Kita hanya tahu takdir kita ni hanya apabila ianya berlaku. Contohnya hari ni lah, pagi ni kan, memanglah sejak malam tadi kita kata pagi ni nak datang kuliah subuh Ustaz Manu. Itu kata kita, itu niat kita. Tapi kita tak tahu apakah pagi ni memang kita ni dapat datang ataupun tak datang kuliah Ustaz Manu. Sebab yang boleh menentukan berlakunya datang ke kuliah Ustaz Manu ni Allah Ta'ala. Maknanya berlaku kejadian tu, orang putih kata apa,
execute, pelaksanaan perkara itu hanya berlaku bila mana pagi ini kita datang baru kita tahu. Maknanya yang kita rancang pagi tadi, pagi ini terjadi. Sebab apa? Allah Ta'ala execute kan. Execute ni apa? Laksanakan kan? Benda itu berlaku. Jadi bila berlaku sesuatu perkara yang disebut dalam bahasa akidahnya dikatakan sebagai qada. Bila berlaku perkara itu, maka itu qada. Maknanya bila qada, qada Tuhan tu muafakat dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Allah telah mentakdirkan pagi ini kita dapat datang kuliah Ustaz Makno, dan Allah Ta'ala menentukan ianya berlaku dan dia berlaku. Itu namanya takdir. Takdir tentu lama dah. Tapi pagi ini dia qada. Dia punya execution dia, pelaksanaan dia. Itu namanya qada. Takdir, takdir yang ditentukan Allah Ta'ala sejak azali, kita tak tahu. Tapi bila qada berlaku, barulah kita tahu benda itu berlaku dan dia telah ditakdirkan sebelum lagi. Itu beza antara qada dan qadar. Beza antara qada dan qadar. Sebab itulah kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Tapi bila dia berlaku, barulah kita tahu itulah takdir kita sebab dia berlaku. Namun tak semua yang kita nak sama dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Contoh, katakanlah malam tadi kita rancang nak datang kuliah Ustaz Makno. Itu rancang kita, niat kita. Tiba-tiba takdir Allah sejak dulu pagi ini memang kita takkan dapat hadir kuliah Ustaz Makno. Contohnya sebab apa? Belum sempat subuh kita mati contohnya. Pagi tadi tak sempat bangun. Sebab apa? Dah apa, sedutan apa, nafas kita yang terakhir dah. Maknanya walaupun kita niat kita nak datang, itu plannya, itu perancangannya. Perancangannya itu, tapi perancangan kita tak sama dengan takdir ketentuan Allah. Maka bila subuh pagi ini kita tak dapat, dan Allah Ta'ala tidak qadakan kita ni dapat hadir, sebab apa? Allah Ta'ala qadakan takdir yang ditentukan oleh dia, kita pagi ni kita mati sebelum sempat datang kuliah Ustaz Makno. Sebab tu dah tuan-tuan, inilah hidup kita. Hidup kita ni maknanya, percayalah, apa pun yang kita buat, apa pun yang kita rancang, dia tidak akan dapat mengatasi takdir ketentuan Allah. Namun apabila berlakunya, qadanya, bila diqadakan, bila berlakunya, bila terlaksananya sesuatu perkara, maka itulah merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka kita yang sebagai hamba ni, sebagai manusia, hanya kena terima dalam keadaan kita redha, kita sabar dengan ketentuan Allah. Maka inilah hidup kita. Sama ada pergerakan kita ataupun diam kita, sama ada hidup kita ataupun mati kita, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dialah penentunya. Penentu dalam takdir dan penentu dalam pelaksanaan takdir itu. Dan tak ada siapa yang boleh menghalang Allah Ta'ala apabila dia mengkendaki, dan tidak ada siapa yang boleh melakukan sesuatu perkara kalaulah dia tidak hendak benda itu berlaku. Yang ini tuan-tuan yang ramai di kalangan manusia ni yang tidak sedar perkara ni. Dia rasa hidup ni semua di atas kehendak dan ketentuan diri dia sendiri. Kalaulah maknanya kita hanya kita berpegang bahawa segala yang berlaku ni adalah atas kehendak dan kehendak dan ketentuan kita, maka di situ boleh berlaku syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyengutukan Allah Taala dengan diri kita sendiri. Kita berasa kitalah yang menentukan hidup kita. Kan biasa kita dengar orang ceramah kan, ceramah motivasi. Tuan-tuan terkadang tak sedar, anak-anak kita belajar kat sekolah ceramah motivasi sebagainya. Apa biasa orang kata, awaklah yang menentukan hidup anda. Anda adalah yang menentukan hidup anda. Usaha anda lah yang menentukan masa depan anda.
tanpa dia sebut insya-Allah ke, dengan izin Allah ke, tanpa dia sebut kembalikan kepercayaan anak-anak kita kepada Allah, ini tuan-tuan bahaya. Bahaya boleh merosakkan akidah. Maka tak heranlah kadang-kadangnya kita lihat anak-anak kita makin besar makin dia jauh daripada Allah, makin jauh daripada kehidupan beragama. Sebab inilah pegangan-pegangannya telah diganggu gugat ataupun dicelarukan dengan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heranlah tuan-tuan sekarang ni ramai orang yang dia rasa dia beragama tapi dia tak bertuhan. Dia rasa dia beragama, saya orang Islam, saya hafaz 15 juzuk. Kan? Ha tu dia. 15 juzuk. Ustaz pun tak hafal dah 15 juzuk. Saya tak hafal 15 juzuk. Quran kan ada 30 juzuk kan. Saya tak hafal 30 juzuk. Juzuk 30 saya hafal lah. Tapi tiba-tiba tak ada Tuhan. Dia kata dia beragama tapi dia tak ada Tuhan. Dia tak takut pada Allah. Dia mempermainkan Allah. Ini tuan-tuan, banyak berlaku kan. Orang berasa dia beragama sebab nama dia nama Islam. Mak ayah dia orang Islam. Tapi bila dalam bab kehidupan, Tuhan tu letak tepi. Tuhan letak tepi. Bila dia diuji dengan kesenangan dan kesusahan, Tuhan letak tepi. Bila senang, dia tak rasa ada Tuhan yang beri dia kesenangan. Tapi bila dia susah, dia marah kat Tuhan. Dia kata Tuhan takdirkan dia susah. Ini yang banyak berlaku. Oleh kerana itulah tuan-tuan, ala kulli hal, kita kena balik kepada ilmu. Kita kena balik pada ilmu, balik maknanya mempelajari asas-asas. Perkara ini sebenarnya perkara asas yang ramai orang tak tahu dan ramai orang tidak peduli. Baik, tak habis juga kitab ni. Ingatkan nak habiskan bab kitab ni tapi tak habis juga, baru dua baris dah. Dah 7.20 dah. Nak kena serapan pula lepas ni. Baik, pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Wallahu a'lam bissawab, la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan? Qadar tu takdir. Yang dikatakan qadar tu takdir. Yang saya katakan takdir tu, itu qadar. Qadar ni makna apa? Ketentuan. Itu kita tak tahu. Itu sejak azali Allah dah tentukan. Jadi kita tak boleh kata, katakan besok aku buat apa kan. Kita tak tahu sebenarnya. Kita hanya boleh kata, esok insya-Allah saya akan pergi sana, saya akan buat insya-Allah. Itu bolehlah. Tapi kalau kita kata, besok confirm saya datang masjid. Tak tentu. Takut masa dia cakap tu mati pula. Sebab itulah kita tak ada kata, tak apalah kita taubat minggu depan lah. Minggu depan aku nak taubat. Hari ni tak boleh lagi ni. Rasa hari ni nak. Minggu depan baru nak taubat. Ataupun kata pencen besok nak taubat. Sebab belum pencen susah lah. Nak entertain orang lah. Nak apa tak boleh nak taubat. Susah. Pencen besok baru taubat. Takut-takut tak sempat pencen. Ataupun kita kata tak apalah, sekarang muda-muda ni tak payah semayang, dah tua-tua besok semayang, dekat-dekat mati besok semayang. Macam dia tahu pula dia mati bila kan. Tak boleh. Betulah, maknanya kita diperintahkan bersegera taubat. Kita diperintahkan semayang, kita diperintahkan apa? Yang tu kena buat terus. Tanpa kita berasa akan datang, sebab kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Itu je. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah
أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك وقمرك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.